Hai, selamat malam. Menemani suasana santai Anda, Sport 7 kembali hadir dengan serangkaian informasi olahraga. Tak cuma terkini, tapi juga dikemas secara menarik dan disajikan dari sudut pandang yang berbeda. Di antaranya Cristiano Ronaldo melelang salah satu trofi Ballon d'Or yang pernah didapatnya untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Bersama Stephanie Nepa berikut Sport 7 selengkapnya. Produktivitas Harry Kane mencetak gol tak perlu diragukan lagi. Menjadi top scorer Liga Inggris dua musim beruntun adalah bukti nyata. Nah, fakta itulah yang membuat Real Madrid jauh-jauh hari sudah menggoda Tottenham Hotspur, sang pemilik Kane, agar mau menjualnya di jendela transfer mendatang. Tak tanggung-tanggung, Madrid siap menghargai Harry Kane sebesar 200 juta euro atau jika dirupiahkan sekitar 3,1 triliun rupiah. Situasi genting menghinggapi kubu Arsenal. Mereka terancam kehilangan dua gelandang bintangnya, Mesut Ozil dan Alexis Sanchez. Hingga saat ini, baik Ozil maupun Sanchez belum juga menandatangani kontrak anyar yang disodorkan. Tak hanya itu, kubu Meriam London juga terancam monopoli sang pemilik San Krenke. Tuntas sudah Sport 7 malam ini. Saatnya Stephanie pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, salam beristirahat, dan salam Sport 7.